gambarnya Imam Ar-Rafi'i alaihi Ridwan Allah Ini seseorang yang Cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa Satu waktu Beliau dari sejak kecil diajarin ibunya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad Salawatan, salawatan, salawatan Dari kecil Satu waktu di saat beliau usia-usia 13-14 tahun Dia bilang ke ibunya Ya umma, alaylah kebirt. Umi, mama, mah, saya sekarang udah dewasa. Saya sekarang udah gede. Saya sekarang udah besar. Maksudnya sudah balik. Berarti tadi malam habis mimpi, mimpi hujan-hujanan, mimpi basah ya. Laki-laki itu kan baliknya ditandai dengan mimpi basah. Nah, kalau kita perempuan bisa lihat laki-laki udah balik apa belum? Biasanya dengan perubahan suaranya. Yang biasanya, mama-mama, sekarang jadi momo-momo. Mama, mama. Udah, tuh, berarti udah balik ya. Terus tumbuh jakun gitu kan. Tumbuh juga, apa namanya? kumis-kumis tipis gitu ya. Berarti udah mulai balik gitu. Rafi'i kecil, Rofi muda, Imam Rofi datang kepada ibundanya seraya mengatakan, "Ya Umma, al-an kabur. Wahai ibu, saya sekarang udah gede. Udah dewasa, maksudnya sudah balik. Ibunya bilang, "Wah, alhamdulillah. Jadi nak, tadi malam kamu udah mimpi Nabi Muhammad. Ini ibu bijaksana. Ini ibu keren. Ibu cakep nih modelnya begini nih. Enggak kemudian, kamu mimpi basah ya, mimpinya apaan? Coba cerita sama mama, kepo. Pudul ya, enggak gitu. Ibunya luar biasa. Dia bilang, "Jadi, Nak, kamu tadi malam udah mimpi Nabi?" Anaknya bilang, "Enggak gitu, Mah. Bukan gitu." "Terus, kamu mimpi apa?" "Mimpi yang itu, Mah." "Oh, Mama kirain kamu bilang kamu udah besar, kamu udah mimpi Nabi Muhammad." "Emang menurut Mama saya besar?" Kalau saya udah bisa mimpi Nabi Muhammad, Iya nak, menurut Mama, kamu sudah besar. Kalau sudah terjalin hubungan yang indah antaramu dengan Nabi Muhammad, Masya Allah. Jadi saya bisa mimpi, Mah, Nabi Muhammad bisa dong. Kalau besar cintamu kepada Nabi, kalau Nabi mulai mengenalmu, Caranya gimana mah? Banyakin baca sholawat. Maka teman-temannya yang lain pada narik layangan, layangan putus, balik lagi. Imam Rafi'i menyibukkan dirinya dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Oke, Alhamdulillah, nih hari ya kita semua berkumpul. Teman-teman saya -teman, sekalian saya muliakan dari pagi kamu sudah berkumpul di sini untuk bisa bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad. Anugerah indah yang menurut saya andai kamu datang dari malam sekalipun nggak rugi. Karena solawatan kepada Nabi Muhammad bersama dengan Rombongan sangat mungkin solawatmu diterima sama Nabi Muhammad. Dan Nabi itu sahibul karom, orang paling dermawan. Kalau diterima satu aja diantara yang hadir nih, ada satu orang yang solawatnya diterima sama Nabi Muhammad, Nabi akan datang hadir menjawab salam dan solawat orang tersebut untuk semua yang hadir. Makanya paling enak nih kumpul-kumpul. Makanya saya tuh demen banget dah cara kumpul-kumpul baca Maulid, cara kumpul-kumpul baca solawat. Perasaan saya sekotor apapun kalau Nabi Muhammad datang semuanya bisa bersih. Sebanyak apapun dosa kalau Nabi Muhammad berkenan menengadahkan tangannya berdoa ya Allah ampunilah umatku sebesar apapun dosa-dosa kita insya Allah diampuni Allah subhanahu wa ta'ala sebab jika tengadah tangan dari orang soleh saja kata Nabi Muhammad alaihissalam inna Allah hastaha min abdin ida mada yadahu ilallah an yarudduhuma sifra' Sungguhnya Allah merasa malu apabila melihat seorang hambanya yang soleh menengadahkan tangannya berdoa kepada Allah untuk mengembalikan tangannya dalam keadaan sia-sia. Untuk tidak diijabah doanya. Kalau orang soleh aja Allah malu untuk tidak mengijabah doanya. Bagaimana jika yang bertengadah tangan untuk kita adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nabinya orang soleh. Dan Nabi sangat mungkin. Kalau kita bersolawat, mohon ampun kepada Allah, Nabi sangat mungkin untuk menengadahkan tangannya dan berdoa, Ya Allah, ampuni umatku, ampuni umatku, ampuni umatku. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ampunan dari Allah. Amin. Rafi'i rajin banget solawatan. Satu hari Beliau bermimpi Nabi Muhammad senangnya luar biasa. Sesudah bertahun-tahun, bukan berhari-hari, bukan berminggu-minggu, beliau kerjakan itu istiqomah, bersolawat, dan memupuk cinta dengan Nabi Muhammad Alaihissalam-dalam sebuah rumah tangga yang rizkinya dari yang halal, dalam sebuah rumah tangga yang solatnya terjaga dalam sebuah rumah tangga yang didikan ibunya benar-benar didikan yang benar didikan yang soleh didikan yang tepat seperti yang diinginkan Nabi suatu hari Imam Rofi bermimpi Nabi Muhammad SAW ia bercerita kepada ibunya ya Ummah kau kabur, Ummah sepertinya tadi malam saya sudah mendewasa saya sekarang udah besar mah. Mamahnya udah langsung tahu mimpi Nabi ya nak. Alhamdulillah. Ya Allah, mama seneng banget. Alhamdulillah. Nabi ngomong apa nak? Enggak ngomong apa-apa sih ma. Saya cuma ngeliat aja. Nabi belum ngomong apa-apa. Belum. Ah, berarti kamu belum belum besar. Belum besar. Orang tuh besar kalau dia ajak ngomong menabi Gitu ya, Mah. Iya. Iya deh, Mah, kalau gitu. Beliau pun semakin menyibukkan dirinya dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad Mempelajari agamanya Nabi Muhammad Berdakwah dalam jalan hidupnya Nabi Muhammad Hingga satu waktu beliau bermimpi Nabi Muhammad Dan mengatakan kepada beliau sesuatu hal Pagi harinya diceritakan hal tersebut kepada ibundanya Ibundanya kemudian bertanya Berapa kali nak kamu mimpi Nabi Muhammad Ya baru dua kali ini mah Orang yang besar orang yang sering bermimpi Nabi Muhammad. Imam Rafi pun bertambah cintanya kepada Nabi, bertambah solawatannya kepada Nabi Muhammad, bertambah mengerjakan segala sesuatu agar berharap menjadi seseorang yang dicinta oleh Nabi Muhammad alaihi wasallam. Tidak tertarik dengan dunia, tidak tertarik dengan apapun melainkan kedekatannya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga menjadi seseorang yang setiap malam Jumat bermimpi Nabi Muhammad, lama-lama tiap tiga hari sekali bermimpi Nabi Muhammad, lama-lama tiap tidur bermimpi Nabi Muhammad, hingga lama-lama menjadi seseorang yang melihat Nabi Muhammad secara Yakoboh, tidak lagi menjadi seseorang yang melihat Nabi Muhammad hanya dalam mimpi saja. Sayyiduna Imam Ar-Rafi alaihi ridwan Allah, teman-teman saudariku sekalian. Bahkan diriwayatkan pernah satu waktu Imam Ar-Rafi datang berziarah ke makam Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam Ketika beliau masuk ke dalam masjid, tazal zalal masjid, masjid berguncang seperti semacam gempa kecil karena bahagianya Nabi dengan kedatangan Imam Ar-Rafi alaihi ridwan Allah hingga kemudian Imam Rafi'i pun datang berziarah kepada Nabi Muhammad ia berdiri di hadapan subak Nabi Muhammad alaihi wasallam seraya mengatakan assalatu wassalamu alaika ya rasulullah assalatu wassalamu alaika ya habiballah dan sebuah kejadian yang dikenang dalam sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menemui Imam Ar Rafi dan mengulurkan tangannya dari balik subak dari balik jeruji besinya Nabi Muhammad alaihi wasallam hingga Imam Ar mencium tangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa Imam Ar Rafi sampai kabarnya teman-teman dari cintanya Imam Rofi kepada Nabi dan dari cintanya Nabi Muhammad sallallahu wasallam kepada Imam Rofi, Imam Rafi itu setiap kali datang berziarah ke makam Nabi Muhammad berguncang. Masjid Nabawi berguncang Ar-Raudah Asy-Syarifah dari harunya, dari senengnya. Saudariku sekalian saya muliakan kabarnya sampai dengan pemerintah Saudi Arabia melarang Imam Rafi'i berziarah kepada Nabi Muhammad. Takut jadi fitnah gitu. Sampai-sampai kabarnya pula Imam Rofi dari rindunya untuk berziarah ke makam Nabi meskipun selain daripada itu juga Imam Rofi seperti yang tadi saya sampaikan beliau bermunajat langsung kepada Nabi Muhammad alaihi salam teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan sampai-sampai Imam Rofi itu dari kangennya pengen ziarah ke makam Nabi Muhammad sampai minta dimasukkan ke dalam tandu, kayak jadi mayat gitu. Untuk disolatin di Nabawi gitu. Maksudnya biarin deh. Saya ziarah dari dalam tanduk deh nggak apa-apa deh. Yang penting saya bisa masuk masjid Nabawi. Begitu Imam Rofi'i masuk. Langsung. Buminya. Raudha Sharifah berguncang. Pemerintah Saudi Arabia. Langsung minta diperiksa. Mana nih Rofi'i? Pasti ada nih. Imam Rofi'i. alaihi Ridwanallah. Orang-orang tercinta. Saudariku sekalian yang saya muliakan. Demikian pula dengan Sayyidi Al-Habib Hamid bin Umar. Alih Ridwan Allah. Itu juga seperti itu. Beliau itu seorang ulama dari Hadramaut. Kami biasa berziarah makam beliau juga. Makamnya ada di depan makamnya Sayyidina Umar Muhdor. Ya. Adanya di Zambal. Ya, di mana tuh Zambal? salah satu pekuburan Aulia nya Allah yang ada di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Mudah-mudahan tangan takdir membawamu berziarah ke sana. Seperti tidak terlalu tertarik ya, aminnya kayak kurang kenceng gitu. Teman-teman sekalian, Sayyidina Hamid bin Umar, satu waktu, satu waktu beliau ulama pada masa tersebut. Satu waktu beliau haji. Aduh, cintanya menabi luar biasa. Cinta menabi ulama, ya. Beliau datang berziarah, beliau habis haji, kemudian berziarah ke makam Nabi. Berziarah ke Madinah. Masuk Masjid Nabawi, beliau itu teman-teman saya -teman sekalian bingung gitu. Saya nih mesti gimana dulu ya? antara sholat tahiyatul masjid karena masuk masjid Nabawi atau ziarah makam Nabi bingung nih mana duluan ya enaknya ya ziarah dulu atau sholat tahiyatul masjid dulu gitu akhirnya beliau kemudian ingat-ingat syariat ya udah deh sesuai syariat aja syariatnya kita kalau masuk masjid Nabawi sholat dulu Sholat Tahiyatul Masjid, baru habis itu ziarah makam Nabi. Jadi beliau pun akan melakukan hal tersebut. Jadi masuk beliau dengan hati penuh kehusuan, dengan mata yang banjir dengan air mata kerinduan, masuk ke masjid Nabawi, kemudian beliau mepet mepet tembok, kemudian beliau pun mulai mau mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Baru mau Allahu Akbar, tiba-tiba ada orang-orang pada teriak. Aina Hamid bin Umar, Hamid bin Umar, Aina Hamid bin Umar. Orang-orang pada teriak dari arah dalam, dari arah makam Nabi Muhammad alaihissalam. Aina Hamid bin Umar, Aina Hamid bin Umar. Mana Hamid bin Umar? Hamid bin Umarnya kayak yang, kenapa nih? Gak jadi kan mau takbir baru mau Allah. Oh ini Hamid bin Umar. Saya tuh, kenapa tuh? Saya katanya gitu kan. Tawa tuh sekali ya. Saya Hamid bin Umar. Kamu Hamid bin Umar? Iya, ayo cepetan. Kenapa? Dari dalam makom Nabi Muhammad terdengar panggilan Aina Ibni Hamid bin Umar Aina Ibni Hamid bin Umar Mana putra saya Hamid bin Umar Mana putra saya Hamid bin Umar Kamu udah dicari sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Hamid bin Umar Hati cinta sama Nabi Muhammad Itu hati yang punya nilai besar Di mata Allah Hati hati yang punya rindu kepada Nabi Muhammad. Salah satu dari hati yang tercinta di sisi Allah. Jika kamu telah memilikinya, jangan biarkan rasa itu hilang darimu. Tambahin, tambahin, pupuk Pohon cintamu kepada Nabi Muhammad, pupuk pohon cintamu kepada Nabi Muhammad, tumpuk terus, selapis demi selapis, selapis demi selapis, lama-lama jadi tebal kerinduanmu kepada Nabi, lama-lama jadi tebal cintamu kepada Nabi. Lama-lama jadi tebal, hingga ia layak jadi bekal saat kamu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri akhirat nanti, karena kamu datang ke negeri akhirat dengan membawa cinta kepada yang paling dicintai oleh pemilik akhirat. Jika kamu sudah punya hati yang punya cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tumpuk terus, sebatu demi sebatu, sedikit demi sedikit, lama-lama ia akan berubah menjadi bukit, bukit cintamu kepada Nabi Muhammad. Bukit rindumu kepada Nabi Muhammad. Kelak kamu akan bawa Gunungan-gunungan cinta ini untuk menyelamatkanmu di hari akhirat dan untuk membuatmu selamat serta membuatmu dekat dengan manusia yang paling dicintai oleh sang pemilik akhirat bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jika kamu merasa saya kok enggak ya saya kok biasa aja menabi Muhammad saya baca sholawat, baca sholawat aja. Saya seringnya baca sholawat biar rezeki saya lancar. Saya biasanya baca sholawat biar suami saya tambah sayang. Saya biasa baca sholawat biar tanah yang saya mau jual cepat laku. Saya biasanya baca sholawat kalau lagi saya kesel mau orang. Biar orangnya dibalas Allah dengan yang setimpal, itu sholawat buat balas dendam. Gitu, gimana hukumnya ya, teman-teman? Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu merasa hatimu sepi, hatimu kosong dari rasa cinta kepada Nabi Muhammad, hatimu enggak punya kehangatan, hatimu hampa tidak ada kehangatan cinta kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Ustazah, tandanya apa sih? Saya takut juga loh ini. Saya bilang cinta, tapi padahal enggak cinta. Saya takut kata-kata saya hanyalah dusta, pengakuan belaka. Ibu, cinta itu kalau besar, enggak akan pernah ragu. Halo? Halo? Cinta itu kalau besar nggak akan pernah ragu. Ibu saya tanya, cinta nggak sama anaknya? Cinta nggak sama suaminya? Tuh ada keraguan. Ada keraguan. Cinta nggak sama anaknya? Cinta nggak sama suaminya kalau suaminya ternyata suka transfer sama perempuan lain? rada-rada mikir-mikir. Terus mbak jawabnya gini nih, kok ternyata saya benci ya sama dia. Ternyata cinta sama benci emang tipis bedanya bu. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian, cinta tuh kalau besar nggak ada keraguan. Saya tanya, ibu-ibu cinta nggak? Kalau cinta nggak sama anakmu, walaupun anaknya jelek, cinta tetap. Betul nggak? Ya Allah jahat banget kalau ada yang anaknya jelek gak dicinta. Ibu cinta nggak sama anaknya? Walaupun dia bodoh di kelas? Walaupun nggak naik udah dua tahun? Cinta nggak sama anakmu walaupun dia nakal? Cinta tetap. Cinta nggak ada keraguan. Tapi begitu saya tanya urusan suami tadi jadi bingung-bingung jawabnya. Cinta kalau besar enggak mengenal keraguan. Teman-teman suruh ikut sekalian yang saya muliakan. Kamu bisa lihat hatimu adakah cinta di dalamnya atau tidak. Dengan melihat punyakah kamu rindu kepada Nabi Muhammad. Kerinduan yang membuat air matamu menggenang. Setiap kali kamu mengingat beliau sallallahu alaihi wasallam. Rindu yang membuat ketika kamu diceritakan tentang Nabi Muhammad hatimu bergemuruh, ya Allah kapan ketemu, ya Allah kapan ketemu. Cinta itu enggak dusta. Hatimu ketika mencinta tidak berdusta. Maka saya sampaikan padamu, kalau kamu bilang, Ustadzah, saya ternyata belum punya cinta menabi. Saya solawatan, solawatan, tapi saya nggak punya cinta sama Nabi Muhammad, Ustazah. Saya nggak pernah ngerti kangen sama Nabi Muhammad. Saya nggak pernah tahu nangis saat baca solawat sama Nabi, kecuali saat inget masalah saya, Ustazah. Saya bilang kepadamu, kalau kamu belum punya cinta sama Nabi Muhammad, jangan berani mati. Jangan berani mati. Emang saya emang gak berani Ustazah memati. Kalau kamu belum punya cinta sama Nabi, jangan berani mati. Ntar kalau malaikat Israel mau nyabut nyawa kamu bilang, jangan dulu Israel. Saya belum punya cinta sama Nabi Muhammad, jangan dulu. Dan karena kamu nggak mungkin melakukan itu, maka bersegeralah mencari cinta kepada Nabi Muhammad dalam hidupmu. Jangan sampai kamu mati belum punya cinta sama Nabi Muhammad. Aku mengkhawatirkan nasibmu, teman-teman. Kalau kamu belum punya cinta menabi, kalau kita belum punya cinta menabi, terus kita mati, siapa yang bakal nyayangin kita? Siapa yang bakal peduli sama kita? Hartamu, Allah udah bilang yaumala yang wala banun. Illa man atallaha bin salim. Hari itu enggak manfaat orang bawa harta. Hari itu enggak manfaat orang bawa anak. Siapa yang akan menyelamatkanmu? Suami saya, Ustazah. Anak saya, Ustazah. Orang tua saya, Ustazah. Tidakkah kamu baca dalam Al-Quran? Yaumaya firrul mar'u min wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani minhum yawma idin sya'nun yughni hari itu orang lari dari saudaranya hari itu anak lari dari ibunya hari itu ibu lari dari anaknya hari itu suami lari dari istrinya istri lari dari suaminya semua orang punya urusan masing-masing semua mengkhawatirkan nasibnya masing-masing yang bisa mengkhawatirkan nasibmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan berani mati kalau nggak bawa cinta sama Nabi Muhammad. Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu punya anak kecil, ajarin buat solawatan, ajarin buat punya cinta, sering-sering ceritain tentang Nabi Muhammad, daripada kancil dan buaya, daripada Cinderella, daripada Frozen, daripada dongeng-dongeng yang gak jelas, Batman, Superman, daripada dinosaurus, jauh lebih sejati, jauh lebih real, jauh lebih pasti, ceritakan kepada mereka manusia superhero yang dapat menyelamatkan seluruh umat manusia tidak hanya di dunia akan tetapi juga di hari akhirat nanti Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wa, ala wa Wasallam biar hati anakmu punya cinta sama nabi kalau udah punya cinta sama nabi itu gampang semuanya